Aduh, bingung ya. Enaknya pilih kandidat satu apa kandidat dua ya? Aduh. Kamu ngapain sendirian? Aku lagi bingung nih. Enaknya pilih kandidat satu apa kandidat dua ya? Kalau kamu enaknya pilih yang mana sih? Kalau aku sih pilih kandidat satu. Soalnya dia ini attitude-nya bagus dan berpengalaman. Oh, yang dua sih kayaknya ini ya, iya, banyaknya kan ya. Iya, dia ngomongin aku nih. Ingat ya, kalian waktu kampanye pilih aku aja nomor 2. Mau enggak? Enggak usah kan. Lumayan tak. Jangan enggak sih? Eh? Ayo. Mau kan? Boleh. Yaudah, boleh. Okay. Lumayan tak. Ingat ya, tapi kalian enggak boleh bilang-bilang ke orang-orang kalau aku nyoba kalian. Oke. Kandidat 2 kan ini satu. Hai. Jajan yuk. Aku sama Gio baru dapat uang nih. Kamu yang dapat duit. Tadi kita dapat dari ibu kandidat 2. Kita kan udah janji kalau enggak. Oh iya. Ngomong kalau coba jadi kandidat 2. Ya. Wah, parah traktorin nih. Jangan. Itu. Gimana kalau kita traktir deh? Kita traktir. Heeh. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Oke. Oke, yuk. Guys, kalian tahu nggak? Tadi kandidat 2 itu nyebut temanku itu biar mereka bisa milih kandidat 2. Kita kan emang kandidat 2 orang yang nggak benar. Apa sih? Kan dia cuma bagi-bagi duit doang kali. Ya kali nolak. Ya, tapi kan sekarang hukum itu masih ada. Itu politik uang. Itu cuma kalau itu politik uang. Ya udah sih. Hei, apa-apaan ini? Sudah, hentikan. Kalau kalian milih saya atau kandidat 2 itu menurut pendapat kalian. Kalau suara lebih banyak saya sangat bersyukur. Kalau kandidat 2 suara lebih banyak saya juga tidak apa-apa. Gitu saja lah yang ributin. Sekarang damai ya. Ada apa nih kok rame-rame? Sih aku dengar-dengar ada yang habis disogok sama kandidat 2 nih. Loh, Aiko, kamu ngomong kalau kita disogok. Lah, kan perjanjiannya kan kita enggak ngomong. Nah, tapi kan kalian enggak benar udah terlibat dalam politik uang, masih diterima aja. Jadi gini ya, kalian tuh udah nerima enggak uang dari hasil politik uang. Ayo sadarlah. Tahan nafsumu terhadap uang dari politik uang itu. Oh iya. Kalau gitu kita sadar ya. Ayo, kita lapor ke pengawas pemilu aja. Ayo ya. Ayo. Kalau gitu mendingan kita pilih kandidat satu. Attitude-nya udah paling bagus itu. Oh.